Assalamualaikum, welcome back to Bunda Moms Channel. Sebelum menyaksikan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Sesuai janji, aku akan update terus glaze homemade buatanku. Nah, ini adalah sudah 2 minggu aku diamkan di suhu ruang dan hasilnya masih sangat bagus dan glaze-nya tidak basi. Yuk simak videonya. Nah, ini langsung saja aku buka wadah-wadahnya. Ini adalah wadah yang masih tetap sama seperti pada saat awal aku upload video resep glaze ini. Nah, kita aduk, kita akan lihat kekentalannya. Nah, untuk yang coklat ini, glaze coklat, kekentalannya masih bagus, tidak perlu ditambahkan minyak goreng. Nah, sedangkan glaze blueberry ini sedikit kental. Nah, ini akan aku tambahkan sedikit minyak goreng. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Jika kekentalannya kurang, kita sesuaikan saja penambahan minyaknya agar hasilnya enak untuk dipakai menoping. Nah, ini akan aku masukkan ke plastik segitiga untuk motif-motifnya ya. Dan selanjutnya bisa kita toppingkan pada donat-donat yang sudah kita buat. Nah, di sini terlihat teksturnya sangat mulus glaze-nya. Setelah itu bisa kita beri motif pada glaze yang tadi sudah kita masukkan ke plastik segitiga. Nah, terlihat hasilnya masih tetap cantik. Selanjutnya aku toppingkan pada glaze strawberry. Bisa dilihat juga bahwa teksturnya pun masih sangat halus dan bisa menghasilkan hasil toppingan yang mulus meskipun glaze ini adalah glaze homemade. Selanjutnya ini aku toppingkan pada glaze susu. Untuk motif-motif donat bisa sesuaikan saja selera masing-masing ya. Thank you.
Dan yang terakhir ini glazed blueberry homemade. Bisa juga dilihat bahwa teksturnya masih sangat-sangat bagus. Hasilnya mulus dan rasanya tidak berubah ya. Dan tara, ini dia hasil akhir. 2 minggu glazed homemade ini masih sangat-sangat bagus hasilnya. Tidak ada perubahan pada rasa meskipun ditambah sedikit minyak. Cara penyimpanannya lagi, kita tutup kembali wadahnya dengan rapat dan kita simpan lagi di suhu ruang. Aku akan update terus masa ketahanan dari glaze ini, apakah akan bertahan di 1 bulan ke depan. Nah, ini akan aku simpan lagi glaze-nya ya. Tunggu update selanjutnya dari glaze homemade ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.